저번에 저번에 승천의 사회 리랭골 소개 미스트리 그래도 대 리랭골 미스트리 벌써 TV에 아 그래서 했습니다 벌써 TV 미스트리 어때? 제 컨트랙 컨트랙 미스트리는 이제 매일 또 미시라 그러니까 오늘 날씨 코로나 주얼 코로나 카리아 라고 코로나 주얼 itu mesti. Tapi lagi kalau korang nak main music, suka-suka dia berhati, okey je. Main je lah mesti. Kan? Tapi bila nak main, nak jual. Bila kita ada lagu, kita nak jual. Lepas bila kita jual, kita tahu lagu yang baru. Dia tak nak kumpul, dia nak bawa. Apa ke lah? Pasal apa? Pasal korang tak pasal apa yang mainstream lah. Itu je mainstream. Semua orang boleh buat lagu. Semua orang boleh buat lagu. Lagu World Court pun lagu juga. Itu dia bukan lagu. Tapi kemungkinan orang tak minat. Itu je dia boleh. Antara lagu orang minat dengan orang tak minat. Dia dua-dua berbeza. Itu lah. Biasa dia jual. Jual banyak. Beribu juta lalu. Kalau kita buat lagu tak jual. Dia tak consider mesin. Tapi dia consider seni. Seni aku. Lagu aku. Lagu aku. Seni aku. Pasal mak aku. Lagu aku itu ada seni tapi dia tak jual lah dia tak boleh nak bayangkan orang-orang dekat jangan fikir pasal kawan kita fikir pasal orang yang duduk contohnya kita duduk KL orang yang duduk Perlis tu kenapa dia nak beli lagu tu itu yang kunci dia kawan kita sebenarnya kita buat muzik ni kita pergi kawan kita circle kita kan contohnya kita duduk dalam circle punk kita akan buat lagu punk ni. Sebab kau kita nak kawan kita kata, ni asal lagu kau. Tapi adakah orang-orang duk Perlis tu kena kata band kat lagu kau? Bukan dia bukan kawan kita. Faham tak? So itu kena faham. Kebanyakan band, kebanyakan musician dia akan buat lagu berdasarkan orang sekeliling dia. Dalam dia punya circle. Kalau dia duduk dalam geng-geng lagu, contoh-contoh kita lepak ni semua kumpulan lagu. Mestilah aku buat lagu dandut kan? Aku nak kasih kau suka. Betul tak? Kalau kita duduk dalam, kita buat lagu dandut tu, kita pergi jumpa band metal pula. Dia kata, apa ni? So dia kat mana, istilah kata, kat mana macam mana? Macam mana kau masuk kanan kami, aku ngembek, masuk kanan kami. Ya, macam tu lah. Kau masuk metal, takkan kau masuk dandut? Kau nak masuk mainstream takkan kalau buat masuk lagu-lagu yang ala-ala je? Kau nak lawan dengan Argentina, nak lawan dengan macam-macam lagu-lagu kita lagi, gitu lah. Relevant ke tak mainstream tu? Sekarang ni dah tak relevant. Yes, sekarang ni tak relevant. Dulu, okay, sekarang ni dengan internet. Dulu kan, boleh saya lukis lah. Lukis terus kan? Boleh. Lukis, cantik-cantik. Saya suka lah gambar raja, kau tahu tak faham. Okay, dulu kan? Macam mana? Dulu kan? Okay, kita boleh musician kan? Pemuzik. Contoh ni pemuzik kan? Ini adalah industri muzik lah contoh. Okay, main muzik. Dulu kita nak buat lagu kita, kita nak kasi orang dengar lagu tu. Tak ada cara lain. Dalam ramai-ramai pemuzik dalam dunia ni. Dalam bilik ni semua pemuzik. Macam mana kita nak masuk industri yang mesti meletup ni? Betul tak? Tak ada cara lain, kita kena lalu record company dulu. Ni muzik, ni record company. Ini cara lain. Semua orang ni tengah berusaha nak buat lagu sedap, nak buat image style, nak kena rambut panjang, nak kena baju cantik. Just nak lepas rekod company je dulu. Sebelum dia masuk mainstream. Sekarang tak perlu lagi. Sekarang ni kau buat je lagu. Kena cukup syarat dia dan terus masuk mainstream. Dia tak ada rekod company lagi. Dia tak ada apa dia dan tak perlu. Dulu ya. Kita pun berhati dengan kau company, contohnya kita buat dulu kan muzik, dia bagus lah, search lah contoh Amy pergi jumpa Yang Aziz, pergi jumpa Hillary yang dia buat kan kita ni nak mana, sap dalam sekali satu hari dia dapat offer, polygram offer, bam, dapat masuk dengan company dia dapat sign, dia sign dulu dengan company lepas sign tu, dia bukan boleh meletup dia tak ada lagu lagi, betul tak? Okay, dia kalau kami dia keluar RM40,000 lah nak rekod. Masuk studio pula dulu. Masuk studio dulu. Bukan semua orang masuk studio ni. Faham tak? Daripada sini, nak masuk sini pun tak lepas ke.
aku tak masuk sini lagi. Kau nak kena 40,000 ni, orang ni nak kena percaya ke kau tu. Tapi sekarang ni, kau nak ada ni komputer ni, kau rekod je lah, rilis. Nampak tak cara senangnya? Tapi betapa susahnya orang dulu, sebab tu band dulu dahsyat. Susah, dahsyat nak lepas ni, nak lepas ni susah ni. Kau kena bagus remake, kau kena dancer, penyanyi kau, macam-macam benda. Sekarang tak payah, rekod je kat situ, rilis lah. Settle. Kena meletup sabut, meletup, pam. Viral, meletup, boom. Tapi dulu susah. Sebab tu kita berkadang respect dulu punya musician. Sebab tu itu point dia. Ha, itu yang boleh cakap adalah apa, kau jealous atau tak ada jealous. Memang susah dulu, memang susah, nak masuk ni susah. Nak lepas sini susah. Dan rekod ni, 40,000 ni, ha, lepas tu kita akan masuk pula marketing. Marketing ni lah yang akan PR, akan buat new paper semua. Bila kat sini dah masuk suara khabar, masuk radio, masuk ni. Bila dah semua ni dah cukup, syarat-syarat dah popular ni. Amy dah tengok gambar dengan jurara A semua dah. Macam-macam benda dia kena buat ni. Baru dia boleh lepas. Oh, orang kena, oh Amy. Patah siap lah madu. Punya lah je, pada susah macam tu. Sekarang ni dekat sini, kau tengah gambar je kat IG kau. Oh, kecoh je kat IG kau. Cantik kan YouTube apa benda sampai orang tu pun gini kelakar. Popular lah kau. Kita masuk MSH. Sedar. Sedar. Kita juga nak bayar semua kat sini. Ada panggil lah. Semuanya akan panggil kau. So, perjalanan dia tak susah. Sekarang ni kita nak lepas 40,000 ni je. Susah lah. Sini je nak lepas. Sekarang ni recording kau beli komputer je berapa? 1,000. Software yang berapa? 2,000. Baik pula tu 5,000 kau dah dapat studio dah. 5K je kau dah dapat studio dah. Rekod lah. Pakai Logic Pro, drum machine, 2,000 release. Tapi ada masalah yang terbaru sekarang. Nah. Dia tak abadi sekejap je. Nah, itulah. Ha. Dia kalau bertahankan susah. Tapi tak mungkin. Tapi saya saya faham konsep tu. Dia saya faham. Dia tak macam artis yang lama, dia akan abadi tau. Lagu dia dikenang masa tak dia dulu masa. Tapi kalau yang baru ni, dia sekejap kan lah 2 bulan, 3 bulan. Okey. Macam ni. Tak boleh cakap macam tu. Kita sebagai pemusik, kita kena hormati karya orang juga. Ya, tahu. Budak baru pun, orang pun boleh buat lagu. Sama macam saya. Cuma saya bertuah. Orang ni percaya saya dulu. Tak masuk saya tak bertahan. So, diorang latihan tu sepanjang ni, hantar demo, hantar lagu semua, lagu-lagu track. Sama juga macam ni, diorang buat macam ni, sama, tapi dia tak boleh turun di sini. Dia kena pergi sini dulu, dekat company dulu. Proses tu, kat sini pun saya tunggu, Henry tunggu kat sini, producer. Kat sini tak ramai orang kita lihat, menasih, ajar, tak ramai. Sikit je. Untuk korang dapat lepas ni, lepas pada rekod company akan panggil lah ajar ke, menasih ke, kat saya ke, kat situ. Sekarang ni korang semua boleh rekod je terus kat sini. Tak payah lagi dah, redaction ni tak payah lah. Dia tak payah, korang boleh buat sendiri dah. Sebab dulu nak pakai tu RM40,000 ni redaction kena handle ni, RM40,000 ni. Wah, kita Islam kan, ataupun kita ada kaya pun. Maksud apa? Oh. Dulu kita tak rekod single, kita rekod semua album. Oh, macam ini, macam ok. Dah lepas dah, settle. Rekod kami ada duit lagi. Ada untung lagi.
Sebab tu dulu ramai orang rekod sign artis. Okay. So, okay. Berbalik pada topik tadi. Yang abadi tadi tu. Yang abadi tadi. Masalah tadi memang betul. Saya pergi ke mana seluruh dunia, hargailah karya orang. Apapun. Ada satu artis dunia tu. Kira dua je, si dia. Kanya seluruh dunia. Masalah cantik dia benar bagus relatif, tapi masalah dia abadi tak abadi itu. Ya. Okey, tapi okey kita ni. Pasal abadi tu kan. Abadi dikenang orang lah maksudnya lah. Okey, ya. Abadi tu dia mengambil masa tu. Okey ya. Contohnya kita diri tahu semua bapa orang bulu. Okey? Contohlah. Contohlah bapa 1980 lah. Masa apa lagi? Nak 1950 lah. 50. Contohnya lagu Isabella lah tu. Isabella sekarang 2019. 2019 Isabella still main tu lah. Isabella still main. So lain jenis tu lah. 2019 still main Isabella. Okay, Aiman Dino dah jelas 2019. Contoh lah, contoh. Sekarang 2018. Dia mati nak keluar, dia 2018. Kan buat 2019. Macam mana dia nak legend? Baru satu tahun. Tunggu lagi 3,000 waffle. Aiman Dino kalau dia main, dia legend lah. Kita tak nak main. Kita tak pernah cakap dia abadi tak abadi because masa belum menentukan lagi. Masa belum menentukan lagi. Kita tak ada rang nak cakap, weh, tak ada rekod tak apa. Tak macam dulu. Dulu dia ada time dia, dia ada bukti dia. 2018-2019 ke 2018. Dia ada 30 tahun. Bukti. Dia legend. Aiman Dino sambung 1 tahun. Okay, maaf. Maknanya kalau dia tegak anak saya dah kahwin nanti. Kita tengok. Kita tengok. Kita tengok. Kita anak. Dia sosok. Anak bagus. Aman Cino ni lah. Lagu legend. Dia mengambil masa. Dia tak ada legend. Legend gitaris ke? Dia mengambil saya start 1950. Sekarang dah 2019. Saya still main lagi. Legend lah. Kalau saya 2019-2020, saya dah tak main. Saya dah kerja buat aircon ke apa ke. Dah tak legend, dah hilang. Tapi sebab saya still main, saya legend lah. Legend pun kalau tak kaya apa. Kan? Itu kat situ je saya bukan nak jika saya agree. Macam cakap tadi ada lagu dua chord. Ada lagu tu trend. Itu trend. Abadi dengan tak abadi tu bukan kita tentukan. Itu semua masa. Dikenang masa. Orang lah. Saya ada lagu yang saya cipta. Lagu contohnya lagu apa? Suralaya. Contohnya Suralaya dalam meja tahun berapa? 2008 lah. Belum pasti dia lecet, kita tunggulah lagi. Sampai berapa? Tahun 3,000 ke tengok. Kalau dia still main, kau ingat tak lagu ni? Legend lah. Legend, lagu tu bila kalau macam tu, kalau kita nak fikir set lagu tu legend, lagu ni legend, lagu ni legend, tak payah buat lagu lah. Kan? So, benda yang saya kata, korang kena terus berkarya je. Berkarya, buat je lagu. Sekarang dengan adanya teknologi sekarang ni, senang, dia tak perlu nak perlu go through ni. Kau tak perlu nak kena belanja ni, makan lah. Nak kena bawa ni pergi disco lah. Tak perlu. Kau buat je lagu bagus-bagus. Video clip yang bagus. Hopefully dia viral. Nanti dia akan legend sendiri. Contohnya lagu apa? Lagu apa yang baru-baru sekarang ni viral? Yang viral? Sumpah. Rumah aku orang tak dengar kali ni. Contohnya lagu anak kampung lah kan. Anak kampung. Viral kan? Tak tahu kan? Okey, macam kita dengar macam, lagu ni. Kita buat lagu, kita memang betul buat lagu.
sedap gila lah tu. Sedapnya uyu. Kawan-kawan kau bukan sedap di kawan ni. Oh, dia mungkin sedap dekat-dekat. Tapi dia tak letup macam yang kau yang tinggal. Kenapa? Kau kena masuk marketing. Kau kena penyanyi, kau kena handsome, cute, semua cukup untuk budak-budak suka. Budak. Ha, itu marketing tu satu benda yang... Marketing tu adalah satu benda yang... Satu benda macam kita cakap, kalau nak masuk mainstream, kalau tak nak masuk mainstream, buat dia lagu. Karya berseni. Seni itu untuk semua orang, tak ada siapa yang cakap. Dia lagu ni untuk ni. Tapi kalau nak jual, kalau nak jual, semua fakta-fakta ni kena ada. Video clip awal, apa dia penyanyi tu, apa nama dia ni, viral dia ada. Macam-macam dia. Tapi kontroversi, bisa. Kontroversi lah satu shortcut. Betul-betul ada satu shortcut untuk orang pandang kita. Memang itu adalah satu apa nama? Satu fakta yang tak boleh nak di zaman-zaman dulu pun kalau kita tengok search kan ini masa mula-mula keluar dulu pun kita buat Malaysia pun tak betul sangat. Bila dia masuk Fantasia Bulan Madu, Langit dan Bumi, Kick dengan Hillary kena tangkap. Dah. Itu ada satu promotion untuk orang. Masa tu radio tak main. Semua orang memandang search masa tu. Eh, apa ni? Siapa dia ni? Waktu ini dengan Julia Raiz. Oh, semua pandang. Oh, dia ni Amy ni. Wah, ada apa lah perjalanan dia tu? Sama juga bila dekat zaman ni. Kita pun buat benda tu. Untuk orang pandang kita. Kalau kita nak cakap lah, muzik aku ni bagus lah. Tunggulah. Kita akan buat apa-apa, penyorok dalam bilik je. Mungkin nanti meletup. Tak boleh. Lu kena bercinta dengan Lofa tu, tengok. Bercinta tu. Konstant orang meletup je. Lagu tu tak best pun, mulai jadi best. So sekarang ni, Lef pun kena ngorat dengan Lofa. So the more kontroversi, bila kontroversi, orang akan memandang. Satu Malaysia akan memandang, itu je. Kita nak orang memandang kita. Bila orang memandang kita, apa kita buat pun, diorang kata, oi. Daripada kalau kita duduk bilik, tak ada apa-apa, kita pasang lagu kita. Macam mana dia nak pandang kita, dia tak kenal kita. First things first, tak bagi orang kenal kita. Nak pergi orang kenal kita, you have to do whatever it takes. Kalau nak main mainstream. Kalau tak nak main mainstream, aku buat je lah. Happy, kita happy. Suka, happy, gembira, kawan kita best. Tak tahu umur aku dah 50 tahun dah. Tak tahu umur aku dah 50 tahun dah. Nak buat apa lagi? Duduk je. This is the real reality. This is the truth. So bukan nak cakap Macam mana cakap, lagu saya bagus, lagu korang tak bagus. Cuma orang kenal saya lah. Saya buat lagu tengok, oh happy. Sekali korang nak kena buat benda tu juga. Maksudnya korang nak kena buat satu benda yang orang pandang, oh dia ni. Lagu dia mesti best. Dia punya brand tu. So korang nak lepas pada benda tu dulu. Tak cakap lagu saya bagus. Korang maybe lagi bagus. Tapi sebab korang tak ada buat apa-apa. Jadi korang just macam kat situ je. Korang kena buat sesuatu untuk adakan benda tu kat situ. Jadi adakah brand tu lagi bagus dan kena lagi bagus daripada muzik? Marketing bukan brand tu kena lagi bagus. Muzik kena bagus. Tapi marketing tu place, listing, placement. Muzik tu brand lah. Tapi I mean macam cara tadi ya, Pak Aidy dia kata pasal muzik kan. Tapi sebenarnya paling penting adalah kita punya macam image. Macam kita promote diri sendiri dulu. Tapi lagu dulu kena bagus lah. Itu basic. Lagu kena sedap lah, lagu kena bagus lah. Bila lagu kita bagus, kita kena package dengan rapping yang cantik-cantik. Lagu tu kena bagus. Bila nanti bila dia dah tengok, oh cantiknya. Dia buka je. Tak sedap pun lagu ni. Tak boleh juga. Basic tu kena ada, itu basic. Lagu yang bagus, basic lah, itu basic. Kalau kita buat lagu, kalau kita main muzik, basic dia kena lagu tu kena sedap lah. Lagu tu kena bagus. Sedap tak sedap tu,
dia relevan lah. Dia macam dia subjektif. Sedar tak sedar tu dia jadi. Kadang orang suka dengar lagu ibu kan. Ibu ni susah ibu. Dia dengar dia nangis. Sedar lah tu. Tapi adakah lagu ibu sedap orang nangis tu? Budak-budak umur 15 tahun budak K-pop kan suka. Dia banyak faktor. Yang basic ni, korang ni basic yang korang kena perlu tahu. Lagu kena bagus, lagu seni korang kena bagus dulu. Baguskan dulu, apa pun what it takes, baguskan dulu. Then, bila korang ready, rasa nak pergi kat next deal. Then korang kena fikir pasal packaging tu. Packaging tu, macam mana aku nak package dengan aku? Aku perlu orang panjang, aku perlu pakai kod ke? Aku perlu kala rambut ke? Aku pakai tanjak ke? Itu adalah marketing. Marketing adalah satu faktor yang lain untuk mainstream. Dia maybe akan ada dalam satu dalam satu juta, dalam satu juta cerita dia akan keluar satu cerita yang macam Maui yang cerita. Itu adalah nasib. Rezeki yang satu benda yang dalam orang-orang tengah mencari benda-benda tengah mencari goal. Tiba-tiba satu orang itu orang kata aku nak goal lagi, aku nak kaca je. Kaca tu akan melunjak. Tapi dalam lama kaca je, orang lama dia akan sedar cepat. Kaca je, aku nak goal balik. Dia cari goal balik. Dia akan dalam 100 tahun, 200 tahun dia akan ada dalam kita tu. Tapi dia takkan berlaku tiap-tiap tahun. Maui akan cerita Maui tu sekali je. Dia takkan besok, minggu depan ada Maui tu. Dia tak ada. Dia akan ada sekali je. Dia punya rezeki lah. Itu kena ketentuan Tuhan lah. Nah, tapi kalau kita sebagai manusia, kita cuma berusaha apa yang kita boleh. Rezeki Tuhan yang bagi lah. Kan? Cuma kita boleh perform.